Hai, okey, ini pula resepi daging kisar. Okey, Kak Ina ambil 1 kilo daging kisar. Kak Ina campurkan dengan wet food. Okey. Wet food apa-apa je nama, tapi Kak Ina pilih yang ni, ha. Chef choice. Campurkan. Okey, lepas tu gaulkan dia. Gaulkan sampai dia sekata, ya. Ini untuk kucing-kucing Kak Ina yang dewasa. Ada dekat 20 ekor. Jadi inilah setiap hari Kak Ina akan bagi dia daging kisar 1 kilo dan 2 tin wet food, apa-apa jenama yang disukai oleh kucing anda. Okey, setelah semua sebati, kita boleh agih-agihkan dalam pinggan. Okey, itu saja perkongsian daripada Kucing Biasa Chef Ina. Bye-bye, Tara. Assalamualaikum.